Mau yang pemerintah menteri ya, isu audit dah habis atau akan jawab? Saya juga ada panggilkan isu audit. Tak apa, sekarang ni yang Mat, sebenarnya saya silap tadi, dia bukan mengikut bukan mengikut apa ni jabatan, dia mengikut wakil rakyat ya, untuk rakyat. Tapi dalam saya menjawab audit tu kalau ada berkaitan bolehlah mencelah, saya akan bagi jalan. Takut nanti yang Mat juga terlupa nak tanya. Nak tanya. Jadi nanti tak perlu. Ya, Yang Berhormat Menteri, tadi saya ada bangkitkan sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri ada dilaporkan mengumumkannya tahun 2009 penubuhan satu pasukan petugas berfungsi tinggi yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara untuk menyiasat segala penemuan yang dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2008. Apa yang berlaku kepada pasukan petugas tersebut? Saya membaca laporan audit yang baru dibentangkan, laporan audit 2011 ini, ada banyak perkara yang berulangan di mana pembelian tidak mematuhi arahan perbendaharaan, peraturan kewangan, tidak mengikut spesifikasi, belian dibeli sebelum pesanan dibuat, belian diberi dan tidak digunakan, dan juga ada pembaziran. Jadi nak tanya apa berlaku dah kepada pasukan petugas yang diumumkan sebelum ini untuk menyiasat mengambil tindakan untuk memastikan tidak berulang perkara sedemikian yang berulang semula dalam laporan audit ini. Sekali boleh, Norma. Sekali. Soal yang sama. Boleh. Sekejap. Cuma Yang Berhormat, saya nak tanya. Maksud Yang Berhormat berulang itu apakah apa di perkara yang dilaporkan kemudian jawatankuasa ini mengambil tindakan untuk membetulkan, apakah perkara itu sekali lagi dimasukkan dalam audit yang tahun seterusnya ataupun benda maknanya perbuatan yang baru? Maksud saya pengurusan kewangannya bagi pembelian oleh kementerian yang berlainan untuk projek yang lain menimbulkan perkara yang sama di mana pembelian yang tidak digunakan, tidak mematuhi arahan perbendaharaan, itu kelemahan untuk mematuhi walaupun sudah ada peraturan kewangan tapi tidak dipatuhi berulang-ulang semula. Bukan untuk kementerian yang sama, projek yang sama, maksud saya adalah berulang untuk projek yang berlainan. Dan saya bagi satu contoh Yang Berhormat Menteri di mana tahun 2009 laporan audit negara menyatakan bahawa Jabatan Kebajikan Negara telah lewat tidak mematuhi, biarkan berlanggang untuk memalukan pemohon. Tapi nampaknya laporan audit ini berulang semula. Ini semua peraturan ada tapi tidak patuhi. Ini adalah aspek piagam pelanggan. Tapi pembelian juga timbul masalah sedemikiannya. Kontrak, bakalan kontrak dibeli tapi tidak mengikuti spesifikasi. Itulah saya yang panggilkan. Berulang-ulang. Jadi orang tanya, ini audit sudah siasat, buku tebal-tebal macam ini. Tapi balik perkara yang sama, pembaziran, keteresan. Ya, Bapak. Okey, saya... yang telah disediakan oleh saya ni, saya tengok batu gajah ni tak ada. Jadi saya harap pegawai di belakang kalau boleh menjawab soalan yang telah dibangkit, supaya saya kalau boleh beri jawapan pada hari ini juga ya. Kalau tidak disuruh oleh Yang Berhormat berhenti ya. Yang Berhormat, saya ada bangkit hal ni. Yang Berhormat, saya ada bangkit hal audit tadi. Indra Mahkota ya. Saya ada bangkit hal audit tadi. Dia bangun dulu. Dia tak bangkit hal audit pun, saya bangkit hal audit ni. Terima kasih Tan Sri.